Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue Jeki Tribal. Pada kali ini gue mau bersihin alat gue. Di hadapan teman-teman nih sudah ada 4 clipper yang biasa gue gunakan. Ada Magic Clip, Wahl edisi yang 100 tahun. Ya ini standar lah ya. Apa namanya itu, Super Taper, semua orang juga pasti punya. Nah, yang terakhir di sini ada detailer. Sekarang ini kan pandemi ya, jadi harus banget nih alat-alat kita dibersihkan setiap hari. Biasanya gue tuh 2 hari sekali. Nah, di pandemi ini tuh setiap hari tuh gue bersihin. Setelah gue bersihin, gue buang rambutnya. Pastinya gue kasih juga ini. Desinfektan. Nah, ini tuh banyak sih di Alfamart, Indomart itu teman-teman juga bisa menemukannya. Kenapa harus sering dibersihin? Karena di samping memperlancar pergerakannya blade-nya ini nih ya kan. Blade-nya ini jadi lancar geraknya, juga lebih bikin awet si blade-nya ini nih. Nah, gue sengaja tuh bikin video ini tuh karena pas gue tempo hari itu pernah live di Instagram. Banyak tuh yang minta, bang cara nyetelnya gimana nih blade-nya gitu ya kan. Nah, nanti gue jelaskan gimana cara bikin zero gap-nya. Nah, alat yang dibutuhkan itu ya semua juga udah tahu lah ya. Kita harus punya obeng, sikat membuat bersihin. Ini juga bisa sih, cuman kayaknya pakai ini lebih bagus. Nah, samping itu kita juga butuh tisu. Tisu itu untuk apa? Itu nanti untuk ngelap bagian-bagian dalamnya yang banyak rambutnya. Langsung aja kita buka ya. Jadi clipper itu kalau bagi gue sendiri itu udah kayak apa ya, udah kayak mainan kali ya, mainan buat gue. Jadi memang harus ya, kalau mainan berarti kan kita pasti sayang kan sama mainan kita tuh. Nah, itu tuh harus banget tuh dirawat. Nah, inilah dia bentuk clipper yang udah gue pakai seharian, kotor kan, jadi harus banget dilap. Kalau gue ngebersihinnya itu pasti ini gue lap aja nih pakai tisu, ya. Kenapa pakai tisu? Supaya dia benar-benar bersih, hilang minyak-minyaknya, rambutnya juga. Langsung bersih kan? Nah, bagian yang di sela-sela blade-nya ini nih, mata pisaunya ini, baru kita bersihin pakai sikat. Nah, kalau gue gini bersihnya. Jadi gue pengen itu kalau misalkan habis ngebersihin itu bener-bener gak ada rambut sama sekali di clipper tuh, seneng banget gue ngeliatnya. Gak ada rambut yang nempel gitu kan. Nah, setelah kita bersihin, ini kita taruh sini dulu. Ini juga ya. Kalau awalnya itu gue sih suka gue pakai tisu dulu. Habis pakai tisu baru deh. Nah, ini salah satu clipper andalan gue. Dia kan sebenarnya kan clipper ini tuh kan khusus untuk bikin fade ya. Tapi nggak tahu ya, gue rada hobi aja untuk make si Magic Clip ini. Nah, ini juga harus lepas nih. Gue paling hobi tuh bongkar-bongkar ginian. Karena kalau bersih itu dipakainya alatnya itu enak aja. Sama halnya kalau gue tuh kayak motor ya, kalau habis dicuci itu kayaknya kan dipakainya kayaknya bisa, padahal bisa ngebut gitu, padahal mah lebih ke sugesti. Nah, ngelepasin ini itu bisa dibantu kayak begini aja teman-teman. Tuh, lepas deh. Nah, lepasin dulu. Ini kita pinggirin. Bagian dalam sini juga gue biasa gue bongkar juga.
kotor kan. Mungkin kan gak nih kita bersihin bongkar semua. Jadi kali ini gue mau bongkar semuanya, gue bersihkan semuanya, ya. Karena kebetulan ini juga udah agak lama nih nggak gue bersihin bagian dalamnya. Kita bongkar sedinamo-dinamonya deh. Magic clip turun mesin. Semuanya enggak. Nah, ini dia. Mending kita cuci sekalian. Tunggu ya, guys. Jangan kemana-mana. Gue mau cuci ini dulu. Inilah dia bentukannya si magic clip yang habis gue cuci. Sampai ke karet-karet sininya juga nih, ini gue cuci, gue bongkar. Sekarang waktunya kita mulai merakitnya lagi. Pertama tuh kita pasang si dinamonya dulu deh, biar lebih memudahkan proses yang lain-lainnya. Nyala dia. Sabar. Pasang satu persatu dulu. Mulai dari dinamonya, baterainya, sekarang nih soket chargernya. Nanti bagian sini bisa kita kasih oil supaya dia lebih licin bergeraknya. Sedikit dikit deh, kit ini. Tinggal kita pasang blade-nya. Masang ini nih yang harus banget hati-hati. Nah, jadi kalau masang ini
taruh aja dulu bautnya di sini. Ini putar dulu dikit. Ini juga. Nah, gak jatuh kan? Supaya lebih mudah aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk ngatur blade atas sama blade bawahnya ini, itu atur seujung kuku aja. Jadi giniin aja nih kukunya. Nah, kalau masih nyangkut nih giniin. Nah, ini nyangkut nih. Nah, itu nggak apa-apa. Itu udah cukup. Tinggal nanti kita harus kencengin pelan-pelan. Karena kalau terlalu kenceng, berubah lagi deh. Oke, pas. Baru kita kencengin banget. Perfecto. Tinggal kita kasih oil. Gokil, rasa baru, bro. Habis deh bulu gue, tapi nggak apa-apa. Oke, inilah dia, kita bongkar habis si magic clip. Nah, buat temen-temen yang mau bongkar si magic clip, saran gue harus hati-hati banget bongkar bagian dalamnya, karena dia lumayan kecil-kecil banget. Jadi kalau nggak hati-hati ngeri hilang atau putus kabelnya. Tapi ngebongkar ini seperti yang gue lakukan, teman-teman harus ngerjain juga. Paling enggak itu ya setelah-telatnya 1 tahun sekali sih. 1 tahun sekali itu harus dibongkar semuanya supaya makin ajib lagi kerja mesinnya. Dan pastinya kalau misalkan mesin kita bersih kayak gini, kita juga semangat buat kerja, ya enggak? Siapkan waktu luang kalian untuk bongkar-bongkar, karena ibarat tentara nih, inilah senjata kita. Kalau petaninya, ini paculnya nih, ya. Jadi harus dibersihin dan dirawat. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai ketemu di video-video berikutnya. By the way, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Pastinya kritik membangun. Thank you ya. Selamat mencoba.